بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا عمير المؤمنين وسيد الوسيين. السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين وسيدة نساء العالمين. السلام عليكما يا سيد الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على السادات المعصومين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. Dahulu ketika saya belajar agama, Ustadz saya menerangkan bahwa agama ialah ajaran Tuhan yang dibawa oleh para nabi melalui kitab sucinya. Sekarang ini dikritik habis-habisan bahwa yang disebut agama tidak selalu ada nabinya dan tidak selalu ada kitab sucinya. Dan tidak selalu juga agama itu meyakini ada Tuhan. Agama Buddha misalnya tidak percaya kepada Tuhan. Banyak agama-agama yang tidak ada kitab sucinya. Tapi dulu saya masih ingat bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang disampaikan kepada Nabi melalui kitab sucinya. Nah, yang ingin kita bahas sekarang, untuk apa agama itu datang? Untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam bahasa Arabnya disebut sa'adatud daroini, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dulu saya menulis buku Meraih Kebahagiaan. Bagaimana agama membawa kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Saya malah mengartikan hayya 'alal falah. Itu artinya marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Sekarang ini saya mengumumkan di hadapan saudara kesesatan saya yang baru. Kesesatan baru itu ialah, itu sesat menganggap bahwa agama untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Enggak. Jangan bercita-cita ingin meraih kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Sekarang saya akan berkata, azan itu tidak berkata hayya 'alas sa'adah. Tidak, tapi hayya 'alal falah. Dan falah bukan berarti kebahagiaan seperti yang kita maksud, ya. Karena itu gandengannya setelah hayya 'alal falah itu hayya 'ala khairil 'amal. Kenapa kita tidak boleh bercita-cita untuk mendapat kebahagiaan? Jangan arahkan hidup kamu menuju kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak akan pernah tercapai. Kalaupun tercapai, kebahagiaan itu hanya sebentar-bentar aja, setelah itu lewat lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam derita. Nanti kita bahas apa yang dimaksud kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah kami ciptakan manusia dalam segala kesusahan, dalam derita. Dunia ini ada seorang filsuf Jerman namanya Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Kata filsuf Jerman itu, dunia ini dirancang supaya kita menderita. Tidak disiapkan supaya kita ini bahagia. Dunia ini dirancang supaya kita ini menderita. Coba kalau kita makan, di dalam makanan itu ada kemungkinan berbagai penyakit. Kalau saudara memasukkan makanan, itu ada jutaan bakteri yang masuk bersama itu. Di Kanada diciptakan mikroskop kecil sebesar gini. Saya dengar dari Abdi Mahestio. Itu bisa melihat kalau makanan itu dilihat, semua makhluk-makhluk bertebaran di situ.
Kalau kita berjalan, kita diancam kecelakaan. Tuhan ciptakan juga makhluk-makhluk yang akan membinasakan kita di dunia ini. Makhluk yang bisa berupa penyakit, makhluk yang akan memakan kita dan menyakiti kita. Kemudian pada sifat manusia diciptakan bukan saja sifat-sifat yang baik, malah sifat-sifat yang baiknya tidak kelihatan. Tuhan ciptakan pada manusia itu sifat-sifat buruk, untuk marah, untuk mengganggu orang lain. Kemudian Tuhan ciptakan kematian. Kematian itu mengakhiri seluruh kebahagiaan. Dunia ini, kata Schopenhauer, diciptakan khusus supaya kalian menderita. Dan Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah aku ciptakan manusia. Pakai lam itu huruf penegasnya juga. Ada lam, ada qad. Lam itu artinya sesungguhnya. Tambah qad lagi, sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sering menegaskan kata penegas ini berulang kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan di sini laqad, sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia di dalam derita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya buka tafsir pertama alamah Sayyid Tobatobai dalam tafsir Mizan. Pertama kali setelah suratnya ditulis, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Setelah itu langsung beliau memberikan penjelasan ini. Karena disebut tadi ayatnya, kita kembali kepada penerjemahan yang awal. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini dan kau. Nah, terjadi perdebatan nih pada ayat yang kedua ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Para ulama tafsir pada umumnya mengartikan hillun di situ artinya sakinun. Dalam bahasa Persia disebut zendeh kardi. Engkau hidup di, atau engkau tinggal di situ. Hillun itu artinya tinggal. Wa anta hillum bihadzal balad. Dari kata hillun itu ada kata mahal, artinya tempat. Dan engkau bertempat di situ. Tapi kata hil juga berarti halal. Seperti fil hilli wal haram. Di negara yang halal dan negara yang haram. Nah, di dalam bahasa Arab, kata halal, hil itu sama dengan kata halal, satu asal kata. Dan engkau halal di negeri itu. Jadi ada dua tadi makna hil itu. Engkau tinggal atau engkau halal di negeri itu. Ada dua penafsiran yang lucu menurut saya. Satu penafsiran ahli sunnah, dan sebagian juga diambil oleh penafsir Syiah, bahwa engkau halal di negeri itu. Itu turun waktu Nabi berada di Mekah. Dan diizinkan setelah duhur, Nabi halal melakukan apa saja. Melakukan pembunuhan, melakukan pengrusakan, halal. Selama Futuh Mekah itu, Nabi halal membunuh walaupun mereka bergantung di tirai Ka'bah. Itu kata penafsir Ahlus Sunnah. Saya baca dalam At-Tabarsi, tafsir At-Tabarsi, halal di situ itu maksudnya bahwa Nabi adalah orang yang waktu di Mekah dihalalkan kehormatannya, dihalalkan darahnya, dihalalkan kemuliaannya. Maksudnya orang-orang Mekah menjadikan Nabi itu sebagai sasaran kecaman mereka, sasaran serangan mereka yang menyebabkan Nabi menderita. Dihalalkan bagi penduduk Mekah, mereka menghalalkan sendiri. Quraisy menghalalkan dirinya untuk menghalalkan darahnya Rasulullah, menghalalkan kehormatannya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala itu berkata,
Dan saya lebih setuju dengan penafsiran ini. Jadi Nabi tinggal di Mekah dan kemudian orang-orang Quraisy menghalalkan segala kecaman, penghinaan, peruntuhan kehormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hillum bihadzal balad. Hei Muhammad, aku bersumpah dengan negeri ini, yang di negeri ini engkau, kalau saya terjemahkan, menderita karena kecaman mereka, karena cacian mereka. Nah, itu sesuai dengan ayat berikutnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Demi generasi yang melahirkan dan generasi yang dilahirkannya. Jadi bahwa sikap seperti itu menjadikan para pembawa kebenaran sebagai sasaran cacian, kecaman, pembunuhan. Itu memang sudah diwarisi dari generasi ke generasi. Nabi Musa alaihissalam dulu sampai berkata kepada kaumnya, di dalam Al-Quran disebutkan, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kenapa kalian sakiti aku? Padahal kalian tahu aku ini rasul bagi kamu. Para rasul itu disakiti. Para pembawa kebenaran selalu disakiti. Tapi sekarang bawa nama Islam aja, walaupun Islamnya benar, semua juga menjadi sasaran. Kita sekaligus mengenang orang-orang yang salat Jumat kemarin di New Zealand ya, pada hari Jumat. Kita masih tidur di sini, mereka sudah melakukan salat Jumat di sana. Mereka dibunuh dan tidaklah mereka membunuhnya kecuali karena mereka berkata kami beriman kepada Allah. Tidak ada alasan apa-apa, tidak ada dosa mereka, tidak ada kejahatan mereka. Hanya karena mereka beriman kepada Allah. Wa walidu wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Emang kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah ciptakan manusia itu di dalam derita. Kata Schopenhauer, balik lagi, kita di dunia ini semua harus menanggung beban penderitaan. Kita semua menderita. Para ahli tafsir, kita mulai dari Said Tobatobai menjelaskan keseluruhan surat Al-Qiyamah ini. Di sini di awalnya biasanya Said Tobatobai menyimpulkan keseluruhan surat itu. Jadi keseluruhan surat itu maknanya ini, baru diperinci ayat demi ayat. Itu bagusnya tafsir Tobatobai. Tadhkuru suratu anna khalqatal insani mabniyatun ala ta'abi wal masyakati fala tajidu sya'nan min syu'unil hayati illa makrunan bimararatil kaddi wat ta'abi min hinin yalij fi jathmanihi ruhu illa ayyamuta fala rahata lahu ariyatan minat ta'abi wal masyakah wala sa'adata lahu khalishatan minas syaqai wal mash'amati illa fidaril akhirati indallah. Saya sengaja baca ini supaya saya tidak usah lagi nyebutkan tasrifnya. Ini langsung huruf Arabnya aja. Ini penjelasan. Seluruh surat ini menyebutkan bahwa penciptaan manusia ditegakkan di atas kelelahan, kesusahan. Fala najidu, dan kami tidak menemukan ada peristiwa kehidupan yang tidak disertai dengan pahitnya kepayahan, kecapean. Sejak ruh masuk ke dalam jasmaninya sampai ia meninggal dunia, kata Sayyid Tabatabai, fala najidu sya'nan min syu'unil hayati illa makrunan bimararatil kaddi wat ta'abi min hinin yaliju fi jathmanihi ruh. Aku tidak pernah menemukan satu kejadian aja di dalam hidup manusia yang penderitaan tidak ada deritanya.
di dalam kehidupan yang selalu disertai dengan pahitnya kesusahan, kepayahan. Ketika kita makan, itu kita temukan bahwa makanan itu jadi enak karena kita lapar lebih dahulu. Kalau nggak ada deritanya, kenyang betul. Tidak ada enaknya makanan apapun. Makan aja yang tampaknya menyenangkan, ada deritanya. Saudara ngaji aja di sini, ada deritanya. Betul-betul menderita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jangan kejar kebahagiaan, tidak bakal tercapai. Karena seluruh peristiwa hidup kita ini makrunan bimararatil kaddi wat ta'bi. Makan itu Al-Quran berkata, inna ma'al usri yusrun. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita biasanya menerjemahkannya, gak tahu dari mana. Sesudah penderitaan itu ada kebahagiaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Enggak, bersakit-sakit bersama-sama, bersenang-senang. Kata-kata Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Seorang ibu melahirkan anaknya, sakit, bukan saja melahirkan, mengandungkannya dan menyusuinya juga dengan penuh kesulitan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungkan dia dengan penuh kesusahan, di atas kesusahan lagi. Tumpuk-tumpuk kesusahannya. Sedang hamilnya aja udah mulai tanda-tanda hamil ada kesusahan, tapi pada saat yang sama ada kebahagiaan. Saya membayangkan kalau Ami itu hamil, lalu dia mulai terasa muntah-muntah. Pada saat yang sama dia juga merasakan kebahagiaan. Pada saat bahagia dia juga dia merasakan kesakitan. Terus lahirnya juga sakit. Sampai menyusuinya fi amain. Dan Allah mengingatkan derita seorang ibu itu kepada kita. Lihat itu hidup kamu itu mulai dititipkan saja. Ketika ruh kamu itu masuk itu tuh yaliju fi jathmani arruhu, ketika masuk ruh itu kepada tubuhnya, derita itu sudah dirasakan. Anak kecil itu lucu itu, setiap kali dia perpindahan dari periode yang satu ke periode yang lain ada deritanya. Sampai kita mati fala rohata lahu, enggak ada istirahatnya kita ini. Ariyatan minat ta'abi wal masyaqqah, tidak pernah kita ini lepas dari kesusahan dan penderitaan. Wala sa'adata lahu, dan tidak ada kebahagiaan baginya. Tidak ada kebahagiaan dia kholisotan minasyaqai wal mas'amati, yang tidak ada atau bersih murni saja kebahagiaan tidak ada. Selalu ada asyaqa, selalu ada mas'amah. Selalu ada kecelakaan, selalu ada kesusahan. Nanti ujung ayat ini, lawan dari mas'amah itu adalah maimanah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabul mas'amah. Beliau menyatakan juga di sini al mas'amah. Tapi kata Sayyid Toba-Tobawi, illa fiddaril akhirati, kecuali nanti pada kampung akhirat. Indallah, di sisi Allah. Jadi kalau begitu sebetulnya bukan sa'adatu daraini, bukan kebahagiaan di dua kampung, yaitu bukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama bukan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena di dunia akan selalu disertai makrunan, itu akan selalu disertai bimararatil qad wa ta'abi. Tapi nanti baru di hari akhirat indallah fayatahammal thaqlat taqalif al-ilahiyya bisabr ala ta'at. Maka hendaklah falyatahammal, maka hendaklah orang itu memikul beratnya kewajiban ilahi untuk bersabar, untuk taat dan meninggalkan maksiat. Waliyajid fi nasri rahmati
alal mubtalina binawai bidakhri kalyatmi wal faqri wal maradi wa adrabiha hatta yakuna min ashabil maimana wa illa fa akhiratuhu ka aulahu wa huwa min ashabil mash'amah alaihim narum mu'sadah. Hendaklah kita memikul kesabaran menjalankan, karena tujuan kita sekali lagi bukan mencari kebahagiaan. Dan di dalam surat ini ditegaskan bahwa tujuan hidup kita ialah bersabar dalam menjalankan perintah Allah, dan hidup kita ini harus mendatangkan rahmat, memberikan kasih sayang, menyebarkan kasih sayang, berguna bagi orang-orang yang menderita. Karena di sana itu disebutnya aqobah. Falak tahamal aqobah. Fahadainahun najdain. Allah itu kami memberikan petunjuk dua jalan pada kalian itu. Cari kebahagiaan atau mendaki aqobah. Cari kebahagiaan, kamu tidak bakal mencapainya. Di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan bahwa kita beragama untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak ada. Kadang-kadang kebahagiaan di dunia kita korbankan untuk akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Doa kita bukan, ya Allah beri saya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada doa itu. Yang ada, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan sa'adah, hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Kita mohonkan kebaikan. Dan salah satu di ujung ayat itu ada aqobah ini, yang harus menjadi tujuan hidup kita ini ialah kehadiran kita di dunia ini menjadi rahmat, menjadi rahmat bagi semua orang yang menderita itu. Kita semua menderita, tapi kita punya kewajiban untuk menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang mendapat cobaan-cobaan zaman, seperti orang yatim, orang fakir, orang sakit, dan yang sejenisnya, supaya kita menjadi orang yang ashabul maimanah. Kata maimanah dalam bahasa Arab berasal dari kata yumn yang artinya berkah. Jadi menjadi orang yang penuh keberkahan. Kalau selamat kedatangan Idul Fitri, itu kan ada salamnya. Wa a'adahallahu lana bil yumni wal barakah. Mudah-mudahan hari Id itu datang kepada kita membawa yumni dan barakah. Maimanah itu arti keberkahan. Saya tidak tahu terjemahan Kementerian Agama apa itu. Ashabul maimanah itu. Oke, nanti kita lihat Mas Amah maimanah itu pun. Wa illa, kalau tidak, kalau hidup kita datang, hidup ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak mendatangkan berkah hadir kita di dunia ini kepada orang lain di sekitar kita, maka akhiratnya itu akan seperti dunianya. Dan dia termasuk ashabul mas'amah. Lawan dari maimanah itu artinya orang-orang yang hidupnya itu tidak mendatangkan keberkahan, bahkan mendatangkan keburukan. Apa di situ, Mip? Oh, kelompok kanan dan kiri. Gusti. Harusnya mas'amah itu tidak pernah berarti kiri. Kalau maimanah boleh jadi berarti kiri, berarti kanan. Mas'amah dari kata syum, syu'um. Sin, hamzah, terus mim. Syu'mit. Ajib ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Emang betul, kelompok kanan juga ada kelompok yang beruntung. Kita masuk sekarang kepada penjelasan apa arti kabad di dalam bahasa Arab. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam bahasa Arab modern, juga bahasa Arab lama juga, kabad itu sebagai isim itu liver. Organ dalam di dalam perut kita yang terbesar. Itu liver. Orang yang menderita hepatitis biasanya waliyadzubillah ininya mengering, sebelah sininya itu kering. Ada tiga kan, hepatitis A, hepatitis
B, hepatitis C. Tapi kita tidak sedang menjelaskan kedokteran. Hepatitis itu dalam bahasa Arabnya kabad. Di dalam sejarah Islam ada perempuan yang mendapat gelar Akilatul Kabad, si perempuan pemakan liver. Saya menerjemahkannya liver karena orang Indonesia menerjemahkannya hati. Ini sejak kapan orang Indonesia menerjemahkannya hati? Kalau kita beli ati di pasar, itu yang dimakan liver. Kalau ati apa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Hati apa? Selain liver. Karena kalau dia beli ke pasar, beli hati, itu liver yang dia beli. Nah, kabad itu tadi saya sebut, di dalam sejarah ada perempuan pemakan hati, yaitu Hind, istri Abu Sufyan, yang mengambil hatinya Hamzah, membongkar perutnya, mengambil hati Hamzah, kemudian mau mengunyah-munyahnya, tapi dia tidak bisa mengunyah-munyahnya, dia muntahkan kembali. Tapi sejak itu Hind mendapat gelar dalam sejarah sebagai Akilatul Kabad, sebagai si pemakan kabad. Kelak para putranya menjadi Abna Akilatil Kabad, anak-anak si pemakan hati. Si pemakan hati. Jadi kabad itu, kalau sebagai masdar, masdar itu bentuk masdarnya dari kata kerja kabada, itu tasibnya itu kabada yakbudu kabdan fahuwa kabidun wazaka makbudun. Kalau dia mengkritik tasrif saya ini, pasti dia tidak ngerti bahasa Arab. Karena yang nulis ini orang Arab asli. Apa artinya kabad? Syiddah wa masyakah wa'ana. Berat, kesusahan, kepayahan, kecapean. Itu semua terkandung dalam kata kabad. Kalau sebagai kata kerja, kabadal walada. Waladanya maf'ul bih. Mansubun wa alamatu nasbihi bil fathati dhahirah. Kita lebih pintar nih. Karena di Unpad enggak saya pelajari ini. Kabadal walada itu artinya dia menderita penyakit liver. Jadi menderita hepatitis, orang Arab menyebutnya kabadal walada. Tapi darah yang membeku, mungkin dahulu kepercayaannya bahwa ini itu darah yang membeku. Jadi takabbadadam, darah itu mengkumpal. Takabbadadam, pakai kata kabad. Kabadahul barad, musim dingin ini, udara yang dingin ini seperti membekukan kita. Artinya membuat kita berat menanggungnya, menjadi dada menjadi sempit karenanya. Syakko alaihi wadokko. Sinonim dari kata kabad adalah bala. Bala itu hamun wahaznun gitu. Dan mengenai kata bala itu, Tuhan rencanakan supaya kita ini hidup dan mati kita itu juga Tuhan bikin supaya kita menderita. Hidup dan mati kita itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yablu itu bala, yablu balaan. Artinya sampai karena itu derita, dia dijadikan penderitaan itu sebagai ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Aku ciptakan hidup dan mati itu untuk membuat kamu menderita. Supaya dengan penderitaan itu kami tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oke, ini Schopenhauer. Sebagai bahan bacaan Anda nanti pulang dari pengajian ini. Baca, Die Welt als Wille und Vorstellung. Kalau tidak punya bukunya, beli sendiri. Dia bercerita mungkin pada pengajian yang akan datang. Kita akan lebih banyak cerita tentang Schopenhauer ini. Dialah orang yang pertama dianggap membawa
filsafat timur, khususnya agama Buddha ke barat. Dia yang pertama kali menarik minat orang-orang Eropa kepada ajaran Buddha dalam kitab Upanishad. Dan menurut Schopenhauer, hidup itu adalah menderita. Esensi dari kehidupan, essence des Lebens, itu adalah penderitaan. Esensi dari kehidupan itu adalah penderitaan. Ini satu-satunya gambar dia yang mukanya bagus. Karena lain-lainnya, mukanya malah rada mengerikan. Seakan-akan dia menampilkan kepada dunia, ini melihat aku saja kamu udah menderita. Tapi ini cakep nih. Ini beberapa kutipan dari Arthur Schopenhauer. Bahwa dunia kita ini digerakkan oleh keinginan. Seperti bunga matahari yang terus bergerak karena keinginannya untuk mengikuti langkah-langkah matahari. Untuk mengikuti peredaran matahari. Kita juga digerakkan oleh kemauan. Kemauanlah yang menyebabkan kita hidup. Tapi kemauan itu kalau sudah dipenuhi, kalau dalam terjemah Indonesia saya lihat dalam salah satu di Google, will dalam bahasa Arabnya terjemahkan kehendak. Jadi kehendaklah yang mendorong kita. Tapi kehendak itu kalau kehendak itu untuk jiwa kita seperti orang buta yang membawa di punggungnya orang lumpuh tidak bisa jalan, dipikul oleh orang buta yang bisa jalan tapi tidak bisa melihat. Itu kerjasama antara orang yang melihat dengan orang buta, orang melihat tapi lemah dengan orang buta tapi bisa jalan. Itu kerjasama antara pikiran kita dengan keinginan kita, antara akal kita dengan keinginan kita. Keinginanlah yang menggerakkan kita, dan akal itu yang harusnya menggerakkan keinginan itu kemana yang kita kehendaki. Ada dua musuh kebahagiaan manusia. Musuh yang pertama, sebelum keinginan kita tercapai, kita menderita. Tapi setelah keinginan itu tercapai, kita bosan. Jadi manusia itu selalu bergerak dari derita ke kebosanan. Orang itu kalau ngejar-ngejar kekayaan terus, dia menduga kekayaan itu akan membahagiakan dia, pada akhirnya bosan. Bosannya jadi macam-macam. Dia menggunakan uangnya untuk apa saja, hiburan, minum-minuman keras, mencoba mengobati kebosanan dia dengan hiburan-hiburan. Di Paris pernah satu saat ada satu kamar tinggalkan tuannya, di kamar itu di toiletnya dipenuhi dengan ribuan uang dolar, penuhi toilet itu orang-orang sudah bosan dan melihat dolar itu akhirnya jengkel dia. Ini ternyata tidak membawa kebahagiaan. Pada sebelumnya dolar itu diperoleh dengan derita. Ya, kita akhiri di situ. Ini terlalu panjang. Sampai saya ingin nulislah untuk Ijabi ini nih. Rangkaian kuliah tentang derita. Tujuan hidup kita itu bukan untuk apa kita hidup. Untuk mendatangkan rahmat. Untuk berguna. Karena itu pesantren kita diberi nama Darur Rahmah. Artinya supaya orang-orang dididik itu nanti menjadi orang-orang yang menyebarkan keberkahan kepada orang di sekitarnya. Sekarang pikiran saya jadi berubahlah. Di dalam keluarga, saya tidak ingin mencapai kebahagiaan. Kalau melihat orang lain ada menderita dalam kehidupan keluarganya, saya ingin, bukan ingin bagaimana supaya dia terus menderita, bukan. Saya ingin bagaimana kedatangan saya menghilangkan derita dari mereka atau menyebarkan rahmat dalam kehidupan mereka. Saya tidak ingin memisahkan dua orang yang saling mencinta karena kehidupan rumah tangga saja itu sudah menderita. Orang sebelum berumah tangga menderita juga untuk merebut pasangannya. Ya tidak semua kali. Ada orang menderita untuk mau menikahnya aja menderita. Terus sesudah menikah, menderita. Kata orang barat, rumah tangga itu, berkeluarga itu seperti masuk gua singa. Setelah masuk, gak pernah kita bisa keluar lagi. Kalau keluar lagi, sudah tinggal tulang belulang. Mereka menganggap keluarga juga menderita. Jadi sekali lagi, untuk apa kita hidup?
guna kita hidup itu dalam surat itu faku rokobah, supaya kita belajar mendatangkan rahmat kepada orang lain walaupun itu berat. Faku rokobah it'amum fi yaumil dzi masghabah, memberi makan pada saat orang kelaparan, yatiman dza maqrabah, kepada yatim-yatim yang dekat dengan kita, yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang bergelimang debu, yang tidur di atas pasir dan debu, yaitu orang-orang yang homeless, tidak punya tempat tinggal, miskinan dza matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian mereka bergabung dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beramal baik. Wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Karena hidup itu derita, mari kita saling berpesan dalam kesabaran. Tujuan hidup kita itu ialah bersabar. Dan sambil bersabar, wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah, dan saling menyebarkan kasih sayang di antara kita. Hidup kita itu tujuan hidup kita. Jadi saya jadi ingat setelah belajar filsafat sekian lama sampai ke Schopenhauer di barat, jadi ingat lagi kepada orang-orang kampung dulu. Apa cita-citanya nih anak ini untuk supaya gimana? Supaya berguna bagi agama dan dari gama gitu kalau orang suruh. Supados aya gunana we kanggo agama sareng dari gama. Dari gama itu enggak tahu orang Sunda ngambilnya dari mana. Jadi supaya berguna dalam kehidupan agamanya, dalam kebaktiannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu yang dalam Al-Qur'an disebut al-marhamah. Ulaika ashabul maimanah, dan mereka itulah sebetulnya orang-orang yang memiliki keberkahan. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami. Ini kafir menurut pengertian Al-Qur'an. Kafaru biayatina ulaika ashabul masyamah. Mereka itulah orang yang menderita kecelakaan atau yang jatuh pada kecelakaan atau jatuh pada kecaman. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.